Kita akan belajar mengenai panjang vektor. Tadi sudah belajar mengenai apa itu vektor, cara penulisannya, bagaimana menentukan vektornya. Sekarang kita akan menentukan panjang dari vektor. Nah, panjang vektor itu notasinya menggunakan nilai mutlak, yaitu garis, dua garis ya, di depan cuma di belakang. Jadi kalau seperti ini, maka dia dibacanya adalah panjang dari vektor AB. Vektor AB dikasih garis di depan dan di belakang. Dan vektor A dikasih garis di depan dan di belakang. Maka ini adalah bacanya adalah panjang vektor AB, panjang yang dua garis itu dibaca panjang vektor. Nah, vektornya apa? Ini vektornya AB, berarti panjang vektor AB. Ini vektornya A, berarti panjang vektor A. Nah, jika vektor A ini adalah yang dua dimensi ya, yang ruang dimensi dua, A nya adalah x, y, maka panjang vektor A itu dirumuskan dengan akar x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Kalau di dimensi 3, jika B nya atau vektornya untuk x, y, z, vektor panjang vektor ini x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 ditambah z pangkat 2. Jadi masing-masing ini dipangkatkan 2 dan ditambah di akar. Jadi prinsipnya adalah prinsip Pitagoras. Gitu ya. Oke, contoh di sini ada vektor A 3 4. Maka panjang vektor A, panjang vektor A itu sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 16, berarti akar dari 25. Maka akar 25 dengan 5 ya. Jadi panjang vektor A 3, 4 itu adalah panjangnya 5. Kemudian ada vektor B. Vektor B yang tidak dimensi 3, 1, 2, 3, 2. Maka panjang vektor B, di sini panjang vektornya akan 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Jadi ini pangkat 2. Maka 1 pangkat 4, 2 pangkat 2, 4 pangkat 2, 4 pangkat 4, 4 pangkat 8, 1, 9. Maka 9 sama dengan 3. Tiga satuan ya, lima satuan dan tiga satuan. Ini panjang. Selanjutnya kita akan belajar mengenai vektor satuan. Setelah tadi belajar panjang vektor, sekarang vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu. Ya, kalau tadi sebelumnya vektor itu ada panjangnya tadi, di contoh ada panjangnya 3, panjangnya 5. Ini panjangnya satu. Kalau di ruang dimensi 2, itu contoh vektor yang panjangnya 1 itu 1, 0, 0, 1. Kalau ruang dimensi 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Ini vektor-vektor yang mempunyai panjang 1. Jadi kalau vektor-vektor ini dihitung panjangnya, maka dia panjang, hasil panjangnya adalah 1. Nah, misalnya vektornya A, x, y, maka vektor satuan itu panjangnya vektor satuan dari vektor A itu adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Jadi vektornya dibagi dengan panjang vektor, menghasilkan vektor satuan. Contoh misalnya vektor satuan dari vektor A nya misalnya 3, 4. Kita suruh mencari vektor satuannya. Maka vektor satuan dari vektor A itu adalah vektornya itu sendiri 3, 4 dibagi panjang vektor, maka 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2, maka 3, 4. Nah, ini bentuk vektornya bentuknya kolom ya, maka 9 ditambah 16. Jadi 3, 4 per 9 tambah 16 akar 25. 3, 4, 5 ya, per 5. Berarti vektor satuannya menjadi 3 per 5.
4 per 5. Karena keduanya dibagi dengan 5. Ya, vektor satuan dari vektor A. 3 per 5, 4 per 5. Jadi kalau ini dicari panjangnya, maka ini panjangnya adalah 1. Gimana kalau vektornya dalam bentuk 3 ini ya, dimensi 3 atau ruang dimensi 3. Nah, yang di R3 nya misalnya 2i min j plus 2k misalnya nih. Kita sudah mencari vektor satuannya, maka vektor satuan dari b adalah vektornya 2i min j plus 2k ditulis kembali vektornya, dibagi panjang vektornya, cari panjangnya dari yang akar ini masing-masing dikuadratkan, 2 per 2 min 1 per 2 2 per 2 2i min j plus 2k per akar 4 1 4, bukan 2i min j plus 2k per 4 tambah 1 5 5 tambah 4 9, akar 9 per 3. I 2 per 3, 2 per 3 i min 1 per 3 j plus 2 per 3 k. Nah, ini vektor satuan dari vektor b. Jika vektornya adalah 2i min j plus 2 k, tidak mencari vektor satuan ya. Tadi berhubungan dengan panjang vektor yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu vektor satuan itu adalah vektor dibagi panjang vektor.